Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ahal mursalun id arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilayhim mursalun. Wadrib lan gawe contoh siro, atau gawe itibar siro, gawe apa pelajaran siro, lalu maring ahli Makkah atau lalu maring kaum siro. Masalah ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe siro lalu maring kaum Mika ya Muhammad, yang kaum masalah ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Aiq al-tegesa gawiyo siro Muhammad lagu marim berdukir Mekah makulan di sisi contoh kutai dawa masalan makulun awalun jadi makul yang pertama asab al-koryati itu gawiyo contoh yang penduduk siso makulun sana ini rapat asab itu jadi makul yang kedua Aiq Antokia al-tegesa kampung Antokia Ija yang dalam narikannya teko ha yang korya uti dawuh ija ila akhirihi maring akhiri dawuh iku badal istimal ini badal istimal ya badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati sanging isin ashabil qaryah ashabil qaryah critane piye dibadali ija al-mursalun nalikane teko haring ashabil qaryah sapa al-mursalun kira-kira wong kang den tugasi ayo rusuli isa dikese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nebir utus ingsun ilaihi maring korya atau ashabil korya isnaini ing wong loro fakat dagu mongko mendustakan sapa para ashabil korya guma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri kemongko mereka akhiri dawuh iku badal id, jadi badal id alulah yang pertama. Ketika dua delegasi tidak cukup dan dipisahkan di bawahnya, pakat selesna. Mongkong mukuhno ingsun, memperkuat ingsun, ditakwiti lantas di pakat jasna, watasiti lantas di pakat jasna. Eko waina tegesi nguatno kita al-isnaini ing loro, tak kuatno bisa lisin kelang putusan sing ketiga. Pakalu mongko podo ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna satemene kita ilaikum maring sira kabeh mursalun den tugasna kabeh. Dudus manane ditugasna. Kalu podo ngucap sapa ashabul qarya. Oh, ini ngajine santai-santai mawon. Ke surat paling populer, Mas. Salam meyakini Yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal saja enak. Kan kita agak perlu diapa loh. Jadi nah gue kan meyakini apa? Sunat, meyakini sunat itu paham. Dan nara paham ada meyakini apa? Kita, jadi nara apa di alasan kan kita. Tapi bodoh rapi bener ya. Yang seneng nara paham, yang kita no ke apa loh. Bodoh rapi bener ya. Kalau bodoh ngucap sopo ashabul qarya ngucapai ma antum orang-orang di sirokabe bila basarun kecuali yang mu'min misal misalnya sebagian kita wa ma anzal rahman lan orang nurunna sopa Allah sing rahman min sayin saking wahyu opoai atau kebenaran opoai in antum orang-orang di sirokabe ma antum bila tajibuna kecuali gorokabe kalau kodoh ngucap sopa rusul aku salah rujuk. Rabbuna itu pengiran kita ya alamu perso sopa Rabbuna utai dawa Rabbuna itu dari numaku majlal kosami koyok melakune kosam mana fungsinya podo ke kosam wajita lantin tambah nopa tak kidunau kikibi lan dawa Rabbuna ya alam wabilang ilang lam 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 teng lamur salun ini tak yakin ya terus innal insana lafi khusrin lah sing buatan lah lah nafi buatan lah pendek lafi khusrin sing lanin lamur salun ini sini nopo lah takit nopo. Lata
Wajita lan tentambano pak atak itu tak kesbi lan dawu robuna ya alam. Wabilam bilan kelawan lam lam tengini lam urusalun ini. Kabeh lafi husrin. Alama ing atase perkara kobla kang sedurunge iki dawu mergo iki ada diingkari krana tambahi oleh ra percaya. Ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamursalun. Inna yusawke saat temen kita ilai kumarin sirwa kabir lamur salu naik ini dan tugasi kabir. Wa ma'alain alan orang ikut dari kita ilal balau kecuali penyampaian mubinu kang jelas. Tetapi ikut dari penyampaian al-bayinu kang jelas atau iru kang turir. Jelas-jelas iklan berbara dalil al-wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala jelatul wadihayu ibrahul akhmari ma'arek nawang pijak walak rosilan wong penyakit baros hidang penyakit yang wong terus merotoli warnanya rubah kemudian jadi merotoli wal maridi lan marek no wong loro wa ijial maik wa ikhya il mayiti lan koyo dini murid no mayit kalau pada ngucap sopo ahlul korea atau ashabul korea inna saat temen kita tato yarna itu nompo elek kita soe tato yarna nompo elek kita tasya amna terkesi dede elek kita mana nasib kita rapi dikun sebab sirokabe gara-gara anak kue jadi nasib kita tidak lebih baik. Ini kita imatori misalnya karena putus sehutan anak saya kita bisa berhitung dengan sebab sirokabe. La ilam tantaku. Lamun ora mendo sirokabe. Utai lai la mukosamin lam botam. Lam senganggu tauti ahli kosam. Dari kata wawo kita ilam tantaku. Kue nak ralairan songkot gak walanar cuman. Nah, ini bakal ngerajam insun pemimpin sirokabe di hijara di lan waktu. Keserian para dai itu diancam waktu. Tapi kemarin tanggungnya kurang, nanti diancam. Jadi enak ini kecaman itu ganggu nih. No. Serian itu nak dakwah, itu diancam. Waduh, jadi paling kurang tanggung. No, ini jangan lupa inna lillah wa inna ilaihi no. Walaya mas sanalan bakal nyentuh. Kalau cara kita pun gepok kum yang sirakabe minasa yang kita apa aja pun siksa alimun kang larang. No. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancaman ini kaum yang tertentu limun di sini yang larang. Kalau kau jawab soal mursal, ya boleh kan sampai nih apal kafe, sanggup apal yasin. Ini boleh karena apa lo mana nih? Mau berapa lo mana nih lagi nombok keramat ini? Kudu iso awas semuanya. Kalau kau ngucap soal mursal, jauh soal mursal, kau irukum. Utawi ngerosok elek sirokabe atau nasib elek sirokabe tapi syukmukum, dikasih nasib elek sirokabe iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Orang salah dari rusul-rusul itu kowe di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya tapi dikutrikum dengan kekafiran sirokabe a'in dukirtum. Utai dawu a'in hamzat istifam min hamzat istifam tak kolakan mancing apa hamzat istifam ala ini kata se'in asar jati yang bersara di hamzat iha kang ikut wafi hamzat iha lan ikut tetap ingin dengan hamzat a'in atas iku uti tahke kata sekali a'in kita a'in wata sifan tasil wa idkholu alifin anna guna alif bina ha'in dalam antarani hamzat di wajah dan wajah lorone idkhol antarani tahke klan tasil wa bina ukur antarani hamzat sing liya. A'in bukir itu, umpomo gelem dan eling no siro kabe. Aku tambah hati, sajane itu aku waras nak gelem diling no. Uitum dikisi dan nasihati siro kabe, waku uitum lan dan wadik no siro kabe. Wajawab isyarti utawi jawab syarat, aku mahdukan dan buang. Eta toyar itu, kena diling no malah berkhayal sing macem-macem, maka partum lan jadi kubur siro kabe. Wawa taiki ku mahalu istighfami panggunaan istighfam. Wal murad utekan bergerakno dikan iki atau iku meleh no. Malah kalau bahasa Indonesia itu menegur secara keras di Taufik Balantum balik di Sirokabe, kaumun kaum mesti digunakan berlebihan Sirokabe Mutaja wisuna tegesi ngeliwati kabe al-hak dan hak yang batas. Uang kabe dianggap ngeliwati batas bisir kekum sebab sirik Sirokabe. Melakoni sirik itu menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis sirik. Wajah alam teko min aksal madinati sang ujung kota sopo rojilun unglan gua di rojilu Habib An-Nasir jenenge Habib An-Nasir karena ada sopo Al-Habib lukat amanah teman-teman iman sopo Habib di rujul iklan waman siluhu di panggunaan Habib di aksol balasi ada ujung daerah ujung kota oleh itu mengko yasa halim melayu sopo rojil yastad diutikasi banget sopo rojil apanya aduan melayunya
Macamnya ampun aduan, aduan banget. Jadi nah aduan musuh, nah aduan melayu nabo bandar. Lama sampai alfansan itu musuh Habib An Najat kita sedikit komik, lalu oleh Corona kaum Rasulullah yang berpro bisa. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An Najat tadi lari ngandani para kaum ya kaum ini kaum ini. Kita tahu anu to sira kabeh al-mursalina ing kira-kira wong sing ditugasno. Kita tahu anu to sira kabeh tak kidun dil awal di dawuh kita tahu itu anu mau iki dawuh sing apa. Ya ukuran usul orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, saya ulang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane kita tahu malai salukum asran. Anu to sira kabeh man ing wong lae salu kang ora njaluk sapa man bumi sira kabeh ora njaluk ajran imbalan. Ala risalati yang atasi katugas noneman. Jadi al-mursalin itu kurangnya gampang. Orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, walaupun hal itu mengakai muntah yunai untuk petunjuk. Kalau ikhlas tapi goblok ya kedua itu ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muntah yun orang yang apa tercerahkan atau mendapat apa petunjuk. Memang menghentikan halal haram untuk panduan pengiran. Fakila mongko didawono lagu marik Habib An Najjar anta ala dinihim utayono tosiroi wa ala dinihim ngatasi agomo para rusul fakola mongko dawu sopoh Habib An Najjar wa mal yala a'budul ladhi fatoroni wa ilaihi kudar wa mal yala poli kedu ini sentak agudura nyimba insun ala di ingkat fatoro ingkang ngatur sopoh lagi ini insun kola kau ketiga ke sopoh lagi ini insun elamani atik serana penghalangi mojidi kedua ini min ibadati sangin ibadat sing gawe usul al mojidi kang wujud apa muktadiha apa barang sing dorong minggone ibadah lawa antum di siro kabe ukadari kaku normalnya kaya mongkono-mongkono kabe wa ilaih dan maling Allah sarasan terjauhna dan baliannya siro kabe badal mau disampu semati kaya jazi kumongkong males sopomo kumi siro kabe dikubrikum kelahan kekafiran siro kabe. Ini surat surat Yasin ini surat terkenal lagi sembuh ini yang oleh ngarteno. Begini ya kalau terang loh yang umum mohon. Yang umum mana nih buatan khusus khusus sih mana nih buatan apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufasir itu ada yang cari aman. Yang cari aman itu pokoknya singkat resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Samane muni wawahu napa? Allah. Karena awak itu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya napa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufasir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali matur sebetulnya ada solusinya, yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tidak nopo salatu wa salamu wa ala toha rasulillah salatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah. Sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya. Salah lagi Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung Muhammad, kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rusul. Normal kan? Normal sama dengan Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa Toha ya Muhammad, saya tidak nurunkan Qur'an ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang hanya tahu, yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin Allahu a'lamu bi muradihi kita. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah Allah ikhtiyat.
sehingga kita tetap saja apa menewah sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah sholatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir, jadi muktato'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muktato'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu mana? Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to naruh detail. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Nah, kita tahu A sampai Z itu gak ada maknanya, kalimat A sampai Z itu gak tahu maknanya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail, jadi misalnya kamu, saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya, dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z, maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Amin, Ain, Sinko. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan, dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu. Jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to. Ojo kok pepeh kowe males berpikir terus Yasin apa alam ora roh. Lah aku ora roh gak Yasin tok sak terusé yo ora roh. Paham ya? Gayamu ora roh Yasin tok. Ora roh Yasin banyak apa yang tahu. Memangnya pe roh liyane Yasin. Ya iki lak gedhe ya yo. Wa qila ya manan sakum kama nasitum li fa ayyamikum hadha ya ana ben. Ana padha ning apa wa alam. Lah aku super wa alam. Ora kudu apa? Ya sih. Oh, modelnya aku tak goblok untuk justifikasi. Modelnya untuk. Kembali nasibnya orang, gak ada yang tahu. Ya masuk kita tak takut salah haram juga. Potongan naruh itu bakat mulu. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya Yasin Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha tentu sambil kanjeng Nabi. Karena tulisannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan tiga. Tadi ini pokoknya ngalim keren. Keempat, ben cuman asing di pondok ke daerah ini murid temalim. Senajan itu kopi paste, pokoknya bebo. Bebo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abadadun hawazun hatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo, abadadun Awasun harto yakun amanun saafasun korosun tata huda baca apa? Soalnya abad, viral ni. Si, sih tiga dukun tu kan abad jadun itu itu yang haikal tu. Iku narang putih kita langsung lurus. Ah, dah tahu. Ah, viral. Satu, ba, dua, ayo terus no. Kosong satu, kosong dua terus. Abad jah. Gak pernah tahu berarti bro. Abad jadun Hawazun abadadun hawazun hato to berarti 9 ya hato ya 10 ya kun 20 terus singgal ya hato ya kun abadadun ha berarti berapa apa abadadun ha 5 ya apa oh? Berarti mau kira tok sama ya tok sama ha lima lalu sih kok mamang Mustafa mesti menang tapi itu betul kan dia menang dan aku tawakal atau belum berarti tok itu sama ya ha lima berarti berapa 14 sehingga nah 14 itu toro toro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri ya.
Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku kira amun yo pas sing poso bid 14. 13. Tapi sing karo 14 itu. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap baik Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Maka tamamul badri itu 14 kalian itu 15. Iya, terus orang ulama sing carane mengkaitkan Toha maknanya kanji Nabi mereka anta badrun, anta samsun. Nah sama tak fokus kok alhamdulillah 15. Itu sirinya gini, jadi tanggalan itu sing 14 be 15 sak mutalafa. Engko anggere nasib 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasib ora sing darani 16 atau 14. Teko bulan itu mesti mutalafa. Tapi yang jelas kalau awal-awal apa? Mudawar awal apa? Sempurna itu mulai bintang. Sekawan belas. Mulanya sekawan belas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu kayak 14 yang mirip 15, 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang hitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Amaka ya Muhammad askalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus hitung dong Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadihi umru umatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awalus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, saya pakem mesti bener ya Bapak. Nah, gue itu makomnya milih yang paling mesti. Jadi makomnya itu paling bener ya paling goblok. Paling bener. Mereka nyatanya orang Yasin ya gue ya Bapak. Alah, mereka yang kaya orang roh Yasin itu. Liani Yasin ya. Jadi kalau tak tahu itu, itu ngerti Yasin, bahwa alam itu. Karena tak tahu itu. Awalam yara ladina kafaru anna samawati wal ardu kana taratan fakata min majabe yo. Jadi kowe ku super wowo. Mane apa sayang kowe. Saking sayange bokok diterus nomor to sayang ngeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digodhokno terus muni wowo. Mana sing gitu, paham gak? Di bang pinter ku mau luhur atau goblok, sopan. Sombong itu sopan itu apa? Berarti goblok. Apa? Lalu gue rasa mana? Orang yang yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muka aku pengagum pangeran. Pangeran dia barang goblok, gue nonton. Mulanya gue nonton jadi orang pinter tapi sering istighfar. Tenang dong, aku alim lagi sering istighfar. Mereka kadang-kadang itu mengalami ngomong termasuk orang alim yang jarang terima fasilitas. Mereka aku izin ketemu pangeran. Ya jalan, misalnya Ruben mondok. Misalnya Ruben mondok, meskipun ini terjadi. Ruben mondok, 16 tahun apal Quran luangnya. Terus juara nasional. Juara tafid nasional, Ruben. Keriting, gendut. Umur 16, itu imut-imut. Enggak ujung-ujungnya apa, Ruben. Untuk hadiah umroh, terus uang, sekat juta. Oke itu baik, dari PCR itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita diminta tanggung jawab Allah. Tapi apal Quran tak paringi gampang untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab iralin, terus urip di Gunung Kidul, menggrupung melarat dan urip di Gunung Kidul. Grupung orang juara nasional, yang ngelanggar panceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sama bucai sama ucap Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sengiki goblok memberi. Kenapa? Sengiki pinter men? Dapat atau menerima. Sumpahalin tak udeni dari wong alim. Banyak teman kita yang enggak alim muridnya perdalaman, akhirnya dia masjid, dia madrasah. Kita sehingga kalau alim diterbitkan itu diundang untuk sanggup duit kan masjid. Gue rasa buyu, gue rasa nolak nanya. Artinya
aku pelajari jangan-jangan dobel tengku jahat karena ingin memberi tidak ingin menerima. Karena aku tetap hormat gitu. Hormat banget, rasanya hormat banget. Makanya hidup ini, makanya aku suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat-mendapat. Tapi cukup terus jadi pengajian, cukup liru. Urip masjid itu anak pengajian. Tapi dia ini kudu wiki. Taruh saja misalnya, dia harus tahu kalau misalnya dapat tamu 2 juta. Harus langsung dijaga, perasaan nanti install. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang kita. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja, ini masjid juga, komputer, duit cemen, tidak ada masjid yang lebih apa nggak urip atau tidak ada pondok. Ya paling penting zakati. Gue pribadi ya zakat dari hidup anak bujunya zakat dari. Jika lama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 apa persen. Makanya Sayyidina Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Sayyidina Ar-Ra'i, ya zakat yang kuas atau wong am? Wong kuas. Ya wong kuas bisa 100%, bisa 50%, bisa wong tua. Karena tadi dia takut bisa. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji dalal yang lebih bisa. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Kalau aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya kadung. Nah, tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar dalalen. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, enggak usah akar namanya mari wah. Jadi ulama dulu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i itu sampai tak figur ya. Wajibtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya khair gimana, basuh kok khair itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian tidak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semoga ilmu ini Allah Subhanahu. Orang terus gimana umat sak ini nanti rombongan wali songo selisih piro. Itu mergawe. Tapi misalnya rana si mergawe ya rana si ziarah. Jadi repot yang menakut. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wawaw a'lamu bimura dididhalik, problemnya pertanyaan itu Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awal ilus suar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin, tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya, tadi saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai Z. A sampai Z itu tidak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Tidak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu Quran itu begini, hamim, dia tahu kha itu merujuk apa, mim merujuk apa, jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya sehingga kita tetap mendikan wawahu dan itu makom tertinggi, itu makom sambian semua dan saya milih makom sing dedean mulanya nerang nawawu makom dek nawa sing makom dua nawa wawah. Aman nilai makom dhuwur tapi gak manfaat. Nilai makom bek tapi napa? Kok tawakal lu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur kulunut ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jenengan cak pun sakjane ora tawakal. Angger gak ditopo ora nganggur dhewe. Cuma kan wong kiai ora ada alasan dadi nganggur. Alasannya apa? Jelas ya, mohon jadi jelas ya. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasya, biasanya setengah-tengah, ngerti polanya, tapi enggak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi enggak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya, kita ngomong wabohu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi
penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Enggak jelas. Jadi setengah-setengah. Jadi Quran waqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane yo urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung betul. Sambung kan? Coba Yasin gendi makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung, kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu lama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi makom wa wa'ala. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wa wa'alam. Sholatullah salamullah ala wa wa'alam. Lho kok samangane kok. Kayak malah goblok malah pinter. Apa ambilah jadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi di tengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wawahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Nila caranya ngerti gimana? Senawi Banten mengikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang itu. Kenapa kita ngartikan Tuhan yang Muhammad? Anggap etok tadi berapa? 9 ya? Ya, 5. Itu sudah awal Lailatul Qadri. Karena bulan mulai seri itu tanggal ini. 14. Nah, gue nak kok takok. Kenapa gak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awal nubuah, ada tamamun nubuah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus kan. Ya tapi udah terus. Nah, ngono terus Yasin nanti gue hitungi kabel ngambil budget dan jauh keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sangat. Ya seorang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kata di sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa? Enggak bermakna nih kan Nabi. Ada di sholatullah salamullah ala Toha ala wawawu alam pada wawawu alam bersifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wongnya wapapa ada. Kasus kan? Kok kasus? Oh kriminal besar penjara dengan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas, jelas, pinter. Besok lera ngaji yang pinter. Besok rata mangga terus pinter. No? Nah inti dari cerita Yasin itu begini. Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kan Nabi Muhammad SAW. Bahwa di antara metode dakwah itu pemutusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota gitu ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenisnya Rasulullah. Kenapa? Ada Rasul delegasi. Kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasul Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah. Kenapa? Nah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang enggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan. Banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini enggak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa. Jadi, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asyari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basiru wa la tunab biru. Apa? Basiru apa? Yasiru wa la tu'asiru. Basiru wala tunaf biru. Cuma nak dakwah gaya gampang itu gawe angin. Tapi dakwah kan gaya angin. Apa yang rano ilmu itu ada podium regane setelung juta. Kon sistemnya tak setelung juta. Yang rano ilmu rajilah manfaatnya itu dipakai biayanya.
aku mulang jalalannya orang aku tahu gontek gue acara begini. Kok ilmu juga gampang, tapi kalau ilmu cek repot. Tapi orang nyindir, biasa wae rasa tersinggung. Tapi terangnya perangkauan. Lo tapi nak niati siar di monggo, tapi udah niati ngaji, rakasi ya, niati ngaji ya segini kita ngaji ya. So, berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya pun dia siru, wala tua siru, gaya gampang. Gaya gampang, rangkauannya ya gampang, kitabnya ya gampang, masyarakatnya juga gampang, yang penting orang dosa, yang penting buat apa? Dia ngaji nabi, pengen ngaji, kadang sobat di jodoh dulu, kadang nabi nak kesuwen, dengan tni itu. Apa penyantara bek selawatan kok di nyek buku sebelah mana ada dalilnya kalau belum sholat ujian. Kok ditangkapi hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ono wong muni nabi ora ditenteni sahabat ning masjid kuwi lho. Wis sahabat dengan tni nabi. Tapi aku ora roh itu ujian ta ora ya ora. Aku ora direkamane. Lah iki terane sapa? Ada hadisnya enggak? Padahal nak ono hadisnya ya ora iso maca. Tuwon nang PD ta kok mesti panu zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ini kita ngenteni kan keturun. Mulanya nak ketangkap. Dengannya itu ngaji wopo. Dengannya ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa. Itu dengannya ngaji. Orang yang protes, wah dengannya yang turu pak. Ya iya nak ngaji itu. Mulanya takut itu dengannya ngaji wopo. Bismika Allahumma ahya bismika wa. Bergabung ngaji. Tapi ini kisah nyata, orang wong alim mubalek ngomong-ngomong protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah, kaget kiai gue nih, orang alim tenang. Kok alim tenang? Kok jokulah? Saya protes sih, kok jokulah? Ya, tawarai gitu ya, tapi ini pinter. Protes. Kenapa kok sunnah? Kata Pak Yai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Iya, ini kalau Bapak saya mengajian, datanglah ke pertamanan. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya ada bagian tidur itu. Ya, di pertamanan. Tapi orang tua ilmu jenis itu. Jadi, makanya pulau ini jadi kiai itu legawat ini. Sing rumah noy monggo, sing dulu yang monggo santai. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normalnya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal kota. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Rauhlah nabi ke umum desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Candi Jogo. Kali coba dakwah daerah Serabian Boyolali sampai Jogja Menowo. Tapi aku rasa ke Jogja tenan pura. Tapi di Karawan untuk Solo Tigo Boyolali Serabian. Tapi Menowo itu ke Jogja kan. Terus Mbak Sunan Bonang punya murid Mbak Soleh yang sangat sarang. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim sama Asmoro. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim Nabo Asmoro. Nah kesarapnya Asamar Kondi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Gudro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Jempo. Jempo itu ke Thailand apa yang mana? Kamboja. Apa Kamboja? Kamboja. Kamboja. Tapi saat ini rapati Kamboja, oke kok roh lah ibu Kamboja. Pokoknya Jempo lah, ya kalau udah Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, makanya itu merasa sini. Daerah sebelah maksudnya, daerah sebelah. Makanya orang ngomong sufiwan. Merdoknya harus terjustifikasi, penting itu narah pahamu nih wabu-wabu alam. Kacau. Gaya ini sopan, tapi itu pelemparan tanggung. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Orang yang nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umumnya nulis itu profesi untuk royalti. Orang yang kiai, alim, paham sejarah tapi mau nulis, seperti raya kelas. Biasanya nulis itu rata golek duit. Orang yang orang nulis, orang paham, kayak gue, penting seneng dia. Itu makamnya ya duit, penting seneng. Ya. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Jempar. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri Jempar.
karena Tuban ke pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa pelabuhan, maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab anak kedua ada gen adalah belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabar ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk baru pegang jiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi karena kullu nasabin wasabin mungkotion yaumal yama illa nasabi wasabin. Jadi uang yang gagal nasab miniki itu bisa intisab nabi lewat nasab sebab yaitu nama warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi gue sekali ralim ya takut balau wa minam ikum takut balau habib ora, ye ora, gus ora alim ora, sopo muhibin, pecinta penggemar kayak selangnya tapi karena penggemar. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali-wali itu kan dia orang alim, makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu mengikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto, karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu, karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham no? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu hitung ziro, umal buro, waman haula. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu kit arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal dua karena biar ada temannya. Ono konjong rumpi, konjong rembukan. Nah dewean kan repot. Nah dua ini kemudian ditambahkan satu fa'azazna bisa. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat, kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ ya. Dalam konteks ini Habib Anad ya, disebut wajah min aqsal madinati rojulu ya. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan, maka yang nolak banyak, tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu. Nah ini yang awal satu dua menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya, asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana ya, dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti hae kiai. Daerah ini ora prospek ora roh hae. Akhirnya sing ora prospek itu domek sugian di ritual sing kejawen sing cara dhewe sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini juga salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek. Prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah binaan. Lho kula nggih badhe crita niki demi napa demi kebenaran kontakmu. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abang. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak habibnya. Terbanyak habibnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu habib terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ tempat terpower, nara terpower itu munggah. Sama si ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak itu sudah dibutu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya bersuara ke sana. Terus keren. Mulai pulangan di sini ya, perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu. Santrinya ngaji di saya tadi. Karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja ini namanya sentral, kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi, karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono engkok terus kene kosong kadang tuwe wayuan kok ora binaan ya ora apa-apa halal, tapi kadang itu binaan ora kasil, tapi wayoe kasil, ya wong akeh ya semacam-macam, ya ora usah protes
Kok nak protes, Ustaz juga manusia, jawabnya mau ngomong Ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah, kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng, rungono ya. Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Madinah kan? Anggap saja Madinah itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu Madinah. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asyari, kemudian siapa lagi? Mu'ad. Itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk si Dina Usman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia. Sekarang dia jadi negara sendiri. Eritrea atau apa namanya. Tapi yang masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ namanya, kalau nggak salah Eritrea, tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, bisa Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti mengirimkan delegasi. Dan rumah Allah tenang ya. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima danak di ya Rasulullah, lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi, ya di kitabillah, kamu panduannya ya kita buah, kalau enggak babisun nanti Rasulullah, kalau enggak al-khikil asbah bil asbah wa nazir bin nazir, ya mirip-miripkan, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya al-asbah wa nazir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rumahno tenang. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadzal hukmu faraun ala kaza. Hukum ini dicabangkan mengikuti induan ini. Misalnya begini, rumahno awas ya, tak latih hal itu. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan tuh. Tapi ini Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Nah contoh ya alasan, aslinya ya asli, cuma akan di alasan apa? Sawal kan di semana. Rungokno ya, misalnya hukum begini. Tak warai. Engkau ketoro, kau pinter tau orang. Engkau aku jadi berharap kau pinter. Ono wong itu jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino, kenapa? Rino. Hukumnya gini, jimak bojone ning Ramadan, hukumnya batal lho. Batal. Pinter, contoh pinter separuh. Kemudian jima bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qadha harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin itu orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima, jima ya tidak makan. Kalau tangkap melek, ya suwe bah, nanti makan makan, makan lagi jima. Kalau tangkap melek, berikut jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Tidak kurang aja reposo-poso, batal demi jima begini. Ya tentu ini contoh bujara yang serah kepikiran. Ya coba yang ngomotok ya gue ngomot sedirah ya gue coba mau elak jadi rambayan. Gue kok coba yang ngambil awakmu tuh. Ini bayang lo ini wong Arab mangane daging, ini mangane mendoan. Mendoan tempe, kamu nih. Tahu bacem, tahu susur terus jajah terong itu mesti. Pura itu tidak asno. Wis mangane menduan bojone elek ora ngarah kecelakaan. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Wis sampe kok aku sok lancar wong Arab sing kuwi banget. Wis ana iso mempetah jamin. Posisi gelem alam. Jadi kok coba bayangno awakmu dhewe sing mangane nopo? Menduan tahu susur. Jadah. Ora sereten sak kabeh. Kulo pertama mangan jadah itu kaget. Kulon itu kan rodo kiai, rodo kiai itu nak mangan itu boleh sing gampang, tetap mangan kelat kafe bingung.
Sesuai di Jogja kulino, benar di sini kulino makan yang seperti itu. Sesuai saja kulino. Alhamdulillah ada tahu kalau lebih pertama tu aneh cara daerah pulau kan loh. Aneh. Pemula jenis ini jadap pula. Kira apa makannya jadap? Jenenge tok sing ala katane enak. Maksudnya jatah ketan sing enak kurang terus. Oh, muto zaman hokne bahaya gak diterangno. Coba nonton iki tak late ale, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mulya buntut maupun sing cilik sugeng. Pemahaman. Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan, makan itu tidak. Nah, oke, okay, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Kenapa? Ya serem tuh misalnya gini, gue bertamu gue nerugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit ke nyila kamar aku gue jimak gue cukup. Kurang ajar, tamu gue nih bukan ekster, ya kurang itu. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini Madzhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jimak bojo statusnya haram kan enggak tidak zina. Jimak bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Ke jimak lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udhur syar', sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-fikhin nazir bin nazir wal asbab bin asbab. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Jadi wong malah berkata sunnah Nabi keliru. Sunnahnya mana? Sunnah Bahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya jadi orang lagi ya kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem melek gremelan gitu. Tapi cangkem melek kan rapi, kok lama kok cangkem melek. Mana tak wakil lo kuwe sing wis pantes. Kulo di murid cangkem melek kan yo sok kuwe ngene kok maksudnya. Ditakok iki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bidah. Jare sing sito kudu sebelah mau cara. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kuwe-kuwe ini. Dari santri itu, ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waktu cangkem merek. Iya kita cangkem merek. Maksudnya itu. Akhirnya satu-satu. Lah kuwi sebagai dikecelok wong ngalim do takok aku dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure. Lah kok saged ning dinggon argumentasi hukum ora ketemu pangeran wae debat. Ben pangeran sing mutusno. Karena ngene kuwi sepadha lucune. Padha lucune lho padha nganggure debat ngono lha opo. Nah kuwi wong para pangeran terus orang menguyo yang menguyo, tiba menguyo yang mecet. Saya kepengen salaman, dia mau gue salaman. Orang bawa ngayu, bawa rugen, Mustafa. Apa sahabat mau ngodo? Dia mau gue. Saya apa jagungan, dia mau gue. Biasa lah. Sementara nak bersolat, bersalam, gue sudah sholat meneng. Gue sholat gak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat, mesti ngomong-ngomongan. Mergo kesunatannya memisah sholat fardu dan sholat sunnah, maka lakukan sesuatu diantaranya merubah tempat duduk atau menghentikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah, iya, menurutku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat ngesek seseorang? Ya boleh. Kok udah dihukumi bid'ah?
kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu dia. Tapi kalau itu terus mendingan berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Tapi ada ngono jujur. Ya kene enak cocok salaman, ala kok tak usah. Angel menaik kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita enggak ngomong seperti itu? Ini salaman ya keben, ini alam demokrasi. Saya rasa salaman yo. Ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ono sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ono sing carane eling pangeran nduwi lu terus maca tasbih. Ono sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo driji. Ya monggo sementing aja iso wong. Susah ya apa sih? Ora sithik nggo. Ini ya sithik. Nah sekarang dia tak gede, ini saya ini madzhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i mau gedean mau. Maka terus diputuskan, kalau enggak ada sunnah rasul, maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sih mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggalanya nabok ibu dulu. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Barang dia ini dilapuri. Karena ini jogeman nabok ibu dulu. Kang Romulan bujune wis tak ora bagus ani mboten nabuhi nyadu. Karep kok tak tok. Hei, kok sik nyadu iki? Jare sing haram nabuh iku. Lah niki tak leh nyadu iki. Aku ngene, yo aja nyadu iki. Kang Romulan bujune lapor. Sakniki nyidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuhi tidak nyadui, kalau nabuhi haram nyadui ra mesti haram itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabuh itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram nabuh itu maka nyabui juga sama, ngidoli juga sama, ngembar nanti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Kemudian di cerdas mono, terus kita koi, sunah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah anak pangeran ngendikan ning wong tuwa mau fala taqul lahumma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mrene. Jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras ora wong sing ngene. Kuwi lho sing ora ora. Maka sebetulnya zaman Nabi sudah ngendikan al hikin nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa gitu. Yang maknanya sejenis maka sah. Sama. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Kalian tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasul dulu dibekali gitu, Sayyidina Ali ditanya. Terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tu'asiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulanya kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe sumpek ning omah, rai-raimu serai sumpek. Ya wis sumpek ning nggon ngaji. Disumpek no bisa. Kan sumpek dobel. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nah, ae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mergo nak gawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Pokoke teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kaya berita. Mbok tenan kok ora tumben kok. Katokane tumben. Ya agak-agak tenang, aku ikhlas ya tenang. Mulanya cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo, kau ngaji bi aku mesti swargo. Asal ikhlas, ono tambahan ya, asal ikhlas. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya sejumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini tahu karena al-hikin nazir bin nazir wal al-bah bil asbah. Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab Al-Asbah wa Nazrul. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Titik. Cilik terus telak. Itu kecelok makan apa kecelok keuntang? Duh, cilik, telak. Kecelok makan apa kecelok keuntang? Keuntal, maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak uposito neng tangan buat jupo. Wes sholat maksudnya, terus buat lebor no. Iku keuntal apa mana? Mana? Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang sahwan. Sehingga yang abdan meskipun kecil
hukumnya makan, kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ini bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ini bab tamu, cong tamu ini kayak nomangan, tamu ini kasih makan, terus pokoknya uposito. Ini di bab sholat, sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sejarah ini mangan batal, lu sa'upo mau bisa kirim sa'upo, neng bab juga itamu tak kirim mau sa'upo. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualisme muktadal, bukan sekedar teks. Nah, sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Tapi ngajak goblok bareng. Lah nak nguruti bid'ah kowe ngaji bid'ah mana ada nabi wa tafsir jalalain. Wong jalalain ora ngono. HP nabi ora tau nganggo HP. Omne wi anan tambah ora tau. Partai, zaman nabi apa ono partai ngene. Wis ora takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-terusan. Maka kita hanya ngambil nabi ku sholat. Sholat itu sujud nih Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu gadu'e sakni sore aliyah, sakni sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama, bokongnya kudu sandure. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Nah, saya ini misalnya ono wong sujud delalah gonindas itu tingkat tetap sah seorang. Koyok sujud nih gue di daerah-daerah sini. Koyok nih apa? Koyok nih haji sujud nih bokong. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal. Selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama sih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin wa qalon. Tak pendaran wong alim. Utowo ya alim tenan. Utowo ibu-ibu pokoke penting hafal. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bimana kolara ulama tinggami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyepel bujuni wong haram tor. Jawab kan? Nyepel bujuni wong haram tor. Haram mutlak apa ada pengecualian? Haram mutlak. Kemudian anak ayu kan, tambah haram. Akhirnya ada haram. Tapi tetap meskipun tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyepel bujuni wong haram, haram besar. Ya selain haram ramah dibacok nak bujuni musyurun. Ya haram plus apa nih? Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir yang selokan. Terus buk baro. Kok buk baro sih? Haram gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tu bihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak gue selamat tuh ijek bocek kau ini. Ibu mulai batas ini. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong saleh lah nak haji belum ragu mbek pramugari. Kan tau ada pramugari Pak Mustafa jenggot dan jenggot dan kau pengen uang Melayu tapi ya belum ragam kan ke dua pramugari tapi ya sekadar mu'amalah. Nah saya itu kalau tanam menakal gus kalau dua cawe itu tapi mu'amalah ngopi waduh itu perkara sing mu'amalah ngopi ini loh ono kiai soleh lu mau ke Jakarta kepengen ngopi terus mandek kebetulan baku leh ayu leh ku halal mereka niatnya ngopi kebetulan baku leh ayu. Nah aku kan gue bide mana baku sing ayu terus gue parani ya itu beda ya berarti beda loh. Nah aku pengen halal ya gue mau ke Jakarta ya kepilih-pilih terus ngantuk ngopi kebetulan baku leh ayu. Terus ngopi itu sangat kadar, umumnya mau ngopi 10 menit ya tetap 10. Ya itu insya Allah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Itu masih mau amalah ya tetap. Ya mau terus nodir. Tidak itu beda. Karena tadi umum matusar itu maksud sotun gimana kolahu ulama.
Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Salah lagi, eksekutor kisos. Misalnya Rogen bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Rogen. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alat tekfir ben pinter. Ya, ben pinter. Kita bebo pinter. Kak apa mantas sabab komen bahwa minggu bebo pinter insyaallah ditulis pengenan di pinter memang. Pengenan gampang. Pengenan ora partai politik. Husnudzon gampang pengenan. Jadi ana wong bebo saleh ditulis. Bukan karena Allah enggak tahu pira-pira sing bebo wong saleh. Nek sing bebo katokan cekak ning wong barat malah repot ngono paham. Misalnya ana wong ralim kok serbanan ki protes ra apa-apa. Nak ngibung barat atau antok malah repot. Wis ngono ae makome jek ngono wae. Contohnya, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Wis yakin? Saiki ana buadir gedhi terus sing iso nyelamet ta iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram nak gak pamit. Mbok kuwi wong ora ana banjir-banjir. Ya sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan itu. Nah nek nuruti kuwi ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini iki maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nah kondisi ra normal langsung kowe ngetok. Wet mau terus bubu ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ini butuh sitok mumpung untuk izin ngetok lima. Sing lima bersing duit wapok. Itu kurang ngajar lah dulu sendiri. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mah dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah, artinya tidak bisa sidik-sidik sunnah rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya nah, kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri udrin sahiyin. Maka makan sama, minum. Cara pikiran sapi yang tidak lalu jima, ya jima saja. Jangan yang lain. Oke, setuju ini. Oh no, pikiran rotok beling. Pikirannya wong Hanafi. Khilah, khilah itu rotok beling. Rada beli ngene, misalnya kita poso-poso, waduh banget moka mesti kena hukuman itu. Tapi, kita Hanafi atau Safi ya yang ngacau? Apa ya orang Safi, orang Hanafi, modal apa hal itu? Hanafi atau Safi? Safi, Safi atau Hanafi? Kan biasanya ada cilin yang milih sendiri. Safi atau Hanafi? Hanafi atau Safi? Bulan Bali itu cek Safi. Nah, kalau orang Hanafi ngene, kita nak lemesu banget ya. Kita moka langsung mesti apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, kelai ke rumah. Jadi lo mesti iki awas sih tenang, beli. Langsung dia paham berarti beli nggak beli. Allah mesti sering pas orang kebar. Karena tuh, nak buat penyanyi dangdut kan gak untuk rukshoh. Karena rukshohnya syarat hanya untuk tohan. Jadi nak niat untuk dangdutan kan gak untuk rukshoh. Wah, lo mesti banget. Cara ini, wah soal kebar. Karena suan kiai kan ibadah. Nah, ketika aku niat suan, aku semua sabir. Sabir itu harus ngejiwangan ngopi. Itu kilah ya. Tapi kok ya pengiran tetap besok. Ibu kabarin ini, mas kabarin. Sampai nampun rokok di depan Tom. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kok ora nate dusa kumpul ro. Gak ngono kono tong. Lah kok aku kilat-kilatan be malaikat. Jadi nak sing ra kilah ya tapi ya ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene enak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu melelah kan kamu statusnya famankana minkum maridun awalah
Safar dengan vonis medis juga kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i maksudun gimana qolahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan-aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kita namanya Al-Asbab Wan-Nazir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman, misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus nyaman, jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Aku saya kira misalnya Indonesia kirim utusan yang nyaman, yo kalah alim lah, dul. Nengkono saya Umar Khafid, nengkono alim, aku mau kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwah kirim utusan yang nyaman. Dah mungkin dong, apa nak? Nyaman saya kira malah budanya. Lama saya tak jual hadap bung nyaman, saya Umar Khafid bung apa buat dakwah kiai pesolatan? Apa buat ulang primbon? Karena nuruti sunnah Rasul zaman itu tugasnya nih di sembrono. Mesti Yaman zaman itu maknanya nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat. Jadi saiki Yamane diganti kaya ngono dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Ya iku jenenge Al-Fikr Nabi. Kaji Nabi dikandani pangeran, nyene lho Mas, kena dadi Nabi, sebenarnya Mekah atau Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah. Niru peristiwa Nabi Isa. Itu jenis wadrib lahum masalan ashabal Qur'an. Paham ya? Paham, soal yasinan ya paham. Tenang, bener-bener. Mereka paham. Nyenang lo dulu itu ibadah. Saya nak kira apa mereka paham, bodoh ini kudul. Jadi ganjaran ini sitok yang nol guru dosa ini sitok bodohnya. Tapi tetap badi, ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti badi songo. Ya kan al-hasanah itu bi asri amsalih, berarti bro 10. Bodoh ini ditulis sitok, berarti cek itu cek badi lah. Ini aku hadis juga, kira oleh bantah. Ya, wah, yang bermanja api hasanah itu falahu asyuran tadi. Wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa misal. Ku Qur'ane ngoten. Hadise jelas. Nah, apa ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nah, tepaan amal mati banget ila sapi mi ati di fin ila atafin kasih roh dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasih. Mun kula tresna. Aat ta itu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzatain tetenggang lan loro min rumah katokan. Maksudnya itu tasil setakfir. Di anggar tarum, anggar tarum. Bahwa di atas itu istifam di mana sih kan mana nih nanti. Min dunihi sanging liane Allah. Elohihi tegesi liane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku itu buk kongkon ngangkat alihatan yang pengeran. Asnaman tegesi biro-biro pengeran. Sing iurik nila mengersakno nih itu sopa ar-Rahman Allah sing Rahman biburin kelan bahar. Ya latu ni mengkorani mugino anin sayang itu nopo syafatum syafati asna. Masa saya disuruh menyembah berhala, yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya tidak yang bisa melakukan apa saja yaitu namun Allah Subhanahu wa taala. Allah ikang zaam tumuh kang nangko sira kabeh ing alia mbok sangka siane manfaat. Padahal tidak ada manfaatnya sama sekali berhala-berhala. Kuala yang itu nang ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Oke wala yang ingsun sifatu alia disifati lapan alia. Ini saat temen ingsun izan nalikane nyembah berhala. In abad tu, terkese lamun nyembah ingsun kerawan liane Allah. Iku lapi dolalin, iku ing dalam kesesatan, mungkin yang kan jelas begini itu. Kalau saya menyembah selain Allah, pasti sesat. Karwan menyembah liane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sapa ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh. Pas mau mongkong rungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fatmaun dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi enggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama jalalan yang tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu tuh. Sampean tinggal menerima kafam buang gune karo ngrungono ora paham. Paham ya? Alhamdulillah.
mengikuti amatir pengiran Gusti Mundo Pak Hamam Pamdu. Ini satu menit so nama tu iman itu sirok di kumpulan pengiran sirok kafe. Pas mau mengkongrum ono sirok kafe. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antiochia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Ini kaum ini kan belum menerima. Iya benar. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Wis punane ku. Mulane biasa wae ora usah serius. Ngguyu. Tiap yang menerima dan tidak biasa wae. Ana sing darani kowe bodho, ning darani pinter, sing anggap pinter anggap ae bener, sing darani bodho kok ana gampang kan. Utowo kowe nak tawaduk sing darani goblok iku. Bener sing darani kok pinter. Kowe menan iki. Wis tak wong nganggur, mikir ngene kok wong nganggur. Maksudnya wong lu pikirane namung tunggal kiri dan ya Allah napa kok mana latar, sebenarnya nang dunia umur sih tak nak boleh kita ni awas koran ni buaya singgup kita, lau kau pemikir liar-liar ni, rumah pikir ni kumang, kalau kalau ngaji nak pikir untuk kita ni awas, ada serang sama pikir sambil roha ibu, itu roha itu orang untuk kita ni awas selesai, nama orang itu nang dunia orang itu, nanti di dunia pangeran, pemikir kita ni manusia, posing, pemikir kita ni nama pangeran, baru itu kamu tuh, nama baru itu kamu. Soalnya melani dengan ulama-ulama di sekolah alhamdulillah rodi sekolah alhamdulillah ter di sekolah alhamdulillah hatta itu kalau balik di samping mawar mana ya Allah kulo suwon jenengan ridho teng kulo segala puji bagi engkau hatta tarto sampai jenengan ridho teng kulo walak alhamdulillah ter ridho walak alhamdulillah hatta tarto soalnya ini waktu orientasi ulama ini makanya Dewi Siti Umar Dewi ulama-ulama wong sing kepengin ora mati suluh khotimah kon maca napa tiap pagi nang rodi billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabi yau wa rasul. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa rido ya Allah. Untuk rezeki ini ya senang kita bersujud ya senang sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Kemudian di syutingnya akhirat kau ngomong terus. Kau takut pangeran. Kenapa kau nih dunia ngomong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Kayak saya jawab. Tapi nak kau di syuting pangeran zaman ini dunia sujud. Wah keren, apa? Keren. Kenapa kau sujud? Terang arah pangeran tak ngomong. Kau seadu nih menuju ini apa? Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah Allah. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta taku nasajidatu khairan nad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik dibanding dunia dan seisi. Karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane apa? Sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini tak temen yang sun aman tuh mati sun sirok di kumpulan pangeran sirok kafe pas mau ngomong kamu rumah orang sirok kafe ini sun aisma. Jadi sih rumah orang sirok kafe kau lihat buta pun zaman itu baru jamu. Mongko podo ngantemi waktu sapa ngadegu ing Habib An-Najjar pamangka mongko kabuntut sapa Habib An-Najjar. Ila dindawana lagu mare Habib An-Najjar ida mau dinalika kabuntut Habib pas kabuntut malah sama Allah digawe udkhulil jannah. Udkhul mulku sira al-jannata ing swarga. Nah pengene yasinan langsung pi ila udkhulil jannah. Wa kira lan dindawana pengene ta kula manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah kaliyan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dibukno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila ya. Kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lalu indah mau di. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kuala dawu sopa Habib An-Najjar ya Habib Tambi yang dekhur tambi. Laita kau ini menolak kau ini senyak lamu nangerti sopa kau ini. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang sholat itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar kabundutnya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya. Itu kayak apa?
Sekarang enggak banyak dai cek urip padha uripe putus asa. Enggak ana dikandani. Iya, ora ono ngene iku zaman soleh-soleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabudut wae cek berharap ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu nero bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Ini nih berharap itu tidak ada selesainya. Nah itu yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap, kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir pula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani. Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam. Ya Abu Lahab dan anak Jarrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Orang Jawa akan naik bapaknya, akan naik apa? Anaknya, kena bukunya. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik, era sekarang mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar-bubar di sini. Kayak santri ini aku aja berharap, anak sama teralim mungkin anaknya tambah alim. Putulnya, oh coba, oh bapak teralim kok mana anaknya. Ya coba alim. Anaknya sampai teralim, lu kadang kan? Ayo, semodok-modok yang ngapal Al-Quran, bapaknya juga sama yang rapal. Wiku anake bapak Quran, bapake teko kok ngarep padahal samae rapal. Anake dewe sudah hafid. Ayo. Yang sekarang do jadi dosen di UGM di UI banyak bapake ra sekolah SD. Wah anake do jadi dosen lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapake dhisik numpak apa aja. Bisa. Tapi nak ngarep jadi rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti. Karena agama ini Habib An-Najjar itu sudah mati, sudah kabundut lebih suarga itu sudah berharap ya leta kaumi ya Allah. Nah ini jenis Al-Hikin Nazir bin Nazir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang sholat itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh paham, bisa kacau pinter sih. Ya leta kaumi ya Allah, mau ngerti semua. Seneng diurit pinter.